Wah, kering. Katanya sih mie ayam di sini tuh terkenal karena porsinya banyak dan harganya murah. Dan bener aja, gue makan di sini dan gue nggak kuat ngabisin satu porsi, asli. Ayam satu. Makan sini. Lengkap deh kayak tadi. Pakai pangsit sama bakso. Dua air minum gak sih, Mas? Ada di mana, Mas? Di box. Oh. Gak usah deh, gak usah dingin. Ini ya, ambil sini. Itu ya, ambil. Kalau dingin mana? Sini. Oh, ini. Mau dingin apa enggak, Din? Dingin. Dingin deh, dua. Gua haus banget gua. Di edisi street food kali ini, gue mau cobain salah satu tempat makan mie ayam yang tiap gue lewat Kemang, itu ramenya minta ampun. Yaitu mie ayam Wonogiri Kemang. Mie ayam Wonogiri Kemang ini terkenal banget karena dia punya harga yang murah dan porsinya banyak banget. Gua pesan mie ayam, terus bakso sama pangsit rebus itu cuma kena 15.000. Tiap gua lewat Kemang, mie ayam ini selalu ramai pelanggan. Berkali-kali gua lewat sini gak pernah yang namanya sepi. Itu yang bikin gue penasaran, kayak apa sih mie ayamnya? By the way, mie ayam Wonogiri ini cuma buka dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Lokasi tepatnya, dia ada di Jalan Kemang Selatan, satu areal sama Martabak Kumenteng dan juga Kopi Kulo Kemang. Buat kalian yang mau kesini, gue saranin jangan pas jam makan siang, karena bakal penuh banget, kecuali kalian pengen take away aja ya. Ya udah, gue udah penasaran banget pengen cobain, yuk. Oke, assalamualaikum. Sekarang gue lagi ada di mie ayam Wonogiri ya. Melanjutkan, berarti sekarang street food yang ke-15. Kemarin kan 14 tuh yang ayam Joko Putro kan 14, sekarang 15. Gak nyangka lu, gue, Dim. Udah 15 aja kita, lu. Suatu pencapaian. Gak. Nah, sekarang gue lagi ada mie ayam Wonogiri. Ini sebenarnya mie ayam ini, Dim, dan teman-teman di rumah. Cielah teman-teman di rumah. Dia mie ayam ini udah sering gue pantau, gitu. Gue sering bolak-balik Kemang kayak ngeliat mie ayam ini. Gue ngerasa kayak, kok rame mulu, apaan sih tuh mie ayamnya kayak gimana, gitu kan. Gue sempat browsing karena kan mie ayam Wonogiri itu sebenarnya nama mie ayam Wonogiri itu kan banyak ya. Nah ini dia gue lihat namanya papan spanduk, spanduknya tuh mie ayam Wonogiri doang. Nah, pas gue cari-cari yang titiknya di sini, ternyata katanya dia terkenal sama porsinya yang gede tapi harganya murah. Nah gue penasaran pengen cobain. Nah sini gue udah pesen, Dim. Coba Dim liatin, Dim, kasih lihat. Giling. Gue nggak nyangka sih ini. Ini semangkok gini penuh pakai pangsit, pakai bakso. Porsinya kayak kuli, penuh banget mangkoknya, gue sampai bingung ngaduknya. Ini harganya 15.000. Termurah yang gue temuin sih. Asli nggak bohong gue. Wah, kacau ini. Langsung aja kali ya, cobain ya. Nah, gue cobain aja langsung ya. Untuk Dimas, bersabar. Ah. Yuk. Sikat, bismillah. Terima kasih.
Dim, nggak ngotak Dim asli Dim. 15.000 Dim. Wah, kacau. Enak banget. Dia untuk tipe mie-nya, dia pakai mie yang agak tipis-tipis, yang bentuknya agak keriting. Tipikal mie ayam banget ya untuk mie-nya. Terus habis itu, mie-nya juga lembut, kenyal. Nah, ini untuk mie ayamnya ini. Dia mie ayamnya tipenya mie ayam yang, apa ya, oily gitu. Tipenya oily banget. Tapi, gue sendiri, by the way, ini lebih seneng tipe mie ayam yang oily kayak gini. Karena dia jadi ngebuat si mie-nya sendiri itu lebih lembut daripada mie yang seharusnya gitu. Dan ini untuk kaldunya juga nonjok banget. Asli. Sikat ya. Untuk baksonya juga enak ya baksonya. Tapi standar bakso sih dibilang enak banget enggak, cuman baksonya oke lah ya. Dengan harga 15.000 ini dapat 2 bakso, baksonya kenyal. Rasa sapinya berasa sih, rasa sapinya berasa. Masih hidup. Nah, sekarang kita cobain pangsitnya nih. Wow, kacau nih. Gua goyang-goyangin lah biar ngiler. Iya, yeah, gondal gandul. Ya. Sikat ya. Tantan. Yuk. Nah, langsung aja gua bakal bantai pangsitnya nih, pangsit rebusnya. Yuk, sikat. Untuk pangsitnya untuk pangsitnya ini lembut banget, ukurannya pas. Nah, tapi gue ngerasa di bagian isinya kayak dia pakai ayam kering atau apa. Ini kayak ada isiannya, tapi nggak begitu apa ya, nggak begitu banyak isiannya. Tapi kayaknya dia pakai ayam kering deh. Dan ini by the way untuk ayamnya sendiri dia pakai bumbu baceman. Jadi ayamnya sendiri itu rasanya udah manis, basic taste-nya udah manis. Jadi balance banget ketika mie ayam ini lu makan barengan gitu. Jadi kaldu ayamnya kena sama si basic taste dari ayam suwir sendiri. Jadi gurih, manis, oke banget sih. Dan ini menurut gua dengan harga 15.000 ya, menurut gua nih ini satu mangkok kayak bisa berdua. Asli deh, gue aja ini udah ngerasa kenyang cuy, gak bohong gue. Kacau. Ayam di sini juga gue ngelihat di mejanya nih udah disediain, bukan disediain ya, ada tempe goreng, tempe mendoan gitu sih kalau gue lihat, sama bakwan harganya 1.000-an. Gue cobain dari tempenya aja kali ya, kayaknya sih mantul deh. Cobain dulu yuk. Sabar ya Dim ya, sabar ya. Bismillah. Enak loh. Ini apalagi kalau lu campur pakai saus sambal gitu ya, saus terus dikecapin. Cocol-cocol enak banget ini. Kalau habis makan ya makan itu cocok ya. Coba ya kali ya, kita coba ya. Cocok-cocok aja sih menurut gua. Emang udah mie ayamnya juga udah enak, tempenya juga enak. Jadi nyambung-nyambung aja. Oh ya, by the way, ini untuk detail lokasinya, ini bakal gua sertain aja nanti di kolom deskripsi. Soalnya ini juga titik di GPS-nya tepat. Tadi gua kan kesini pakai GPS juga tuh. Set, diarahinnya tepat titiknya. Jadi nanti gua bakal sertain aja untuk jam buka, alamat, sama harga yang udah gua makan. Yang udah gua habisin di sini, pokoknya bakal gua sertain di kolom deskripsi. Ya seperti biasa, gua bakal ngabisin mie ayamnya dulu ya kan. Nah, gua bakal kasih rating aja langsung seperti biasa di akhir sesi review, soalnya namanya sesi rating. Gua bakal kasih rating mie ayam ini. Biar enggak bulat, 88 dari 10. Iya. Gua bakal kasih dia 88 dari 10. Karena menurut gua nih oke banget mie ayamnya dan recommended banget buat lu coba, apalagi harganya murah banget.
Oke, mungkin segitu aja review gue kali ini. Kalau kalian suka videonya, bisa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Support terus channel ini, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan dia untuk tipe apa yang di zoom? Ayo ulang. Ya dong. Udah belum? Udah 3. Pak, ini berapaan gorengannya? Gorengannya berapa? Seribuan. Oke. Okay. Nah, dia enggak. Gua lupa tadi sampai mana. Mungkin gua bakal ngabisin mie ayamnya dulu. Tapi seperti biasa. Malah digas dong. Ini deh dua. Gua haus banget gua. Udah mesen ya. Udah stop. Udah. Gua mau ngambil.